Valentino Rossi. Selamat datang di Grand Prix Indonesia. GP Mania, bersiaplah untuk menjadi saksi pertarungan antara juara bertahan Juan Mir dari Monster Energy Suzuki X-Star melawan para kompetitornya di musim GP 2021. Setelah GP Sentul di Bogor, Jawa Barat tahun 1996 dan 1997, MotoGP sekarang hadir lagi di Indonesia dengan lokasi di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat yang juga masuk kawasan ekonomi khusus. Sirkuit ini punya panjang sekitar 4,3 km dan dihiasi 14 tikungan dengan konsep sirkuit jalan raya atau street circuit. Artinya, sirkuit ini adalah sirkuit non-permanen karena juga digunakan untuk jalan raya. Sirkuit Mandalika ditargetkan bisa beroperasi pada bulan Juni 2021 supaya bisa mendapat homologasi grade A tepat waktu. Rasakan atmosfer pertarungan sengit tim papan atas MotoGP berpadu dengan keindahan Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Informasi lebih lanjut, buka Instagram Indonesia Tourism Development Corporation di @itdc_id.